Asisten Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Pusat, Deni Ramdhani membuka pelaksanaan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan di lantai 4, ruang serbaguna, kantor kecamatan Senen, Jalan Keramat Raya. Tujuannya adalah karena bicara peningkatan kapasitas, kita berharap masyarakat yang hadir di sini kemampuannya, pengetahuannya akan meningkat, akan menambah. Sehingga mereka nanti bisa menceritakan ini kepada masyarakat yang tidak hadir. Oh, ternyata ada informasi-informasi yang terupdate dari pemerintah yang bisa disampaikan. Nah, inilah yang nanti akan mereka dapati secara materi. Gitu. Adapun, sebagai narasumber dalam kegiatan ini diantaranya dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dan Jakarta Smart City. Turut dihadiri Camat Senen dan Ramil, Kapolsek, Dewan Kota atau Dekot, Kecamatan Senen, dan Kabak Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Tim Kominfotik Jakarta Pusat mengabarkan.